Menyanyikan lagu bisa menjadi sarana untuk menarik massa saat kampanye digelar para calon gubernur. Pemirsa, para calon gubernur harus kreatif untuk menjaring suara dan simpati rakyat. Salah satunya dengan bernyanyi bersama dengan lagu yang unik dan khas. Tim sukses para calon gubernur juga menghadirkan juru kampanye nasional untuk menggalang dukungan massa. Peta persaingan dua pasangan calon gubernur Jawa Timur semakin ketat. Berbagai cara dilakukan tim sukses untuk meraih simpati publik. Pasangan calon gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawangsa, Emil Dardak, menurunkan juru kampanye nasional Anang Hermansyah. Bersama keluarga, politisi Partai Amanat Nasional itu datang ke Surabaya mengajak warga memenangkan Hovifa Emil menjadi pemimpin Jawa Timur untuk periode 5 tahun ke depan. Di hadapan ribuan pendukung, sebuah lagu kampanye berjudul Hom Pimpa juga diperdengarkan kepada publik. Lagu bernuansa pop dangdut itu diciptakan oleh Anang, mampu menyihir peserta kampanye untuk bergoyang. Oh, ini keren loh. Om Pimpa, itu kan Jawa Timur banget. Iya. Om Pimpa, pilihnya Ibu Om Pimpa. Om Pimpa, pilihnya Om. Rakyat Jatim Sejahtera. Nah, itu keren banget kan. Jadi anak-anak pon itu juga apal. Om Pimpa, Om Pimpa. Ada Om Pimpa, pilihnya Hovifa, Jawa Timur Sejahtera. Hovifa Emil, Jawa Timur Sejahtera. Bagai tak mau kalah, tim pemenangan calon gubernur nomor urut 2, Saiful Yusuf Putih Guntur Soekarno Putri, juga menurunkan juru kampanye nasional. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto turun ke Kabupaten Ngawi menggalang dukungan massa. Di hadapan ribuan pendukungnya, Hasto mengajak warga memenangkan Gus Ipul Putih menjadi pemimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Lagu Kabeh Sedulur Kabeh Makmur. Lagu kampanye pasangan ini juga memeriahkan aksi senam massal warga bersama Putih Guntur Soekarno. Kita ada festival apa namanya Kabeh Sedulur Kabeh Makmur, diisi dengan senam, pertandingan senam apa namanya antar kelompok, antar komunitas atau antar ibu-ibu. Ini nanti akan ada finalnya. Jadi memang selain juga membuat badan kita menjadi sehat, jiwa kita menjadi apa namanya. Kehadiran juru kampanye nasional dan lagu kampanye para pasangan calon menambah energi dalam peta persaingan jelang pemilihan gubernur Jawa Timur. Kedua kubu saling berebut simpati untuk meraih suara terbanyak dalam Pilkada serentak 27 Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.